Gak kerasa ya, sekarang kita udah ada di tahap plating aja nih. Nah, setelah ayam sudah dipanggang dan diresting selama 20-30 menit, sekarang waktunya bunda-bunda buat menata dan menyajikan secantik dan semenarik mungkin. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi pemenangnya? Ini rambut pendek, ini yang rambut panjang ungu, nah ini yang hijab oren, ini hijab hijau. Oke, kalau gitu kita bakal anterin ayam bunda-bunda, kami bunda-bunda nih sudah siap, sudah kita resting selama 10-15 menit dan sudah siap untuk diplating di sini. Titiknya udah mulai muncul-muncul. Ada yang pakai cabe, ada yang daun-daun mangga. Pokoknya bijinya secantik mungkin supaya bisa mendapatkan membawa pulang. Yang ini yang bisa dibawa pulang, tenang aja, boleh disicipin untuk suaminya. Mau minta review jujur ya dari orang rumah ya? Review jujur dari orang-orang rumah. Terakhir coba silakan dicek kembali bunda-bunda, kira-kira ayamnya sudah betul atau belum nih. Pak, sorry, boleh digeser dulu. Ayamnya taruh di sini dulu aja. Maaf ya. Jadi saya risk. Ini dipotong ya? Boleh dipotong, boleh utuh ya, Chef ya? Iya. Potongnya yang tadi aku ajarin atau misalkan ini boleh ke depan lagi, ntar aku ajarin lagi cara potong. Kita kasihkan yang dari Chef Jose sampai cara potong ayam. Kita ingat lagi gimana tadi letak-letaknya, cara-caranya. Tapi mungkin kalau misalnya bunda-bunda bingung, boleh langsung dibawa ke depan. Misal kita tolak ke Chef juga, nanti akan langsung dibantu. Tapi kalau langsung praktekin cara tadi sudah dicontohkan oleh Chef, boleh silakan langsung dieksekusi ya bunda. Mungkin teman-teman boleh diabadikan momen-momen bunda lagi serius-serius ini, kayak oke banget sih. Serius banget ya bunda-bunda semua. Pasti hasilnya juga gak kalah cantik nih. Dan sedikit informasi, ketika kita mau potong ayam, usahakan jangan dalam keadaan panas ya guys, karena itu akan mengurangi tingkat kelembutan ayamnya. Jadi usahakan sebelum dipotong harus diresting beberapa menit dulu ya. Dan pastikan pisau kamu di rumah juga sudah dalam keadaan tajam untuk memudahkan proses pemotongan ayam. Aduh, kalau kayak gini tuh aku jadi makin gak sabar deh buat lihat siapa pemenangnya. Jadi memang harus, karena kan ayamnya juga yang utuh, jadi dia butuh waktu yang sedikit lama juga. Wow, ya betul. Terus? Dalamnya aja masih berasa banget ya, kalau dipotong makin panas banget. Nah, pokoknya kalau masuk balik ke rumah, make sure pisaunya itu harus tajam ya, tapi ya. Basah dulu kali ya. Betul. Wow. Menggunakan teknik yang tadi Chef Jose sudah sampaikan untuk memudahkan bunda-bunda semua. Betul. Kalau bunda-bunda motong juga hati-hati karena nih ayam masih panas ya bunda-bunda. Bisa lebih pelan-pelan. Bahkan bagian dagingnya tuh itu ya kelihatannya. Dadanya. Iya betul, dia masih juicy dia. Masih juicy banget kalau bagian dada. Oke, di depan sini Chef
juice nya juga lagi plating bunda-bunda. Ini ayam yang sudah dipotong-potong. Bunda-bunda juga tersedia kotak untuk takeaway. Nanti kalau sudah dinilai kacinya bisa langsung dibawa pulang kalau berkesan. Gue butuh yang ceper gitu loh. Oke, untuk waktu platingnya diberikan waktu kurang lebih 1 menit lagi ya bunda-bunda. Setelah itu akan segera dinilai oleh Chef Jose. Oke, kita udah dapet nih bisikan dari Chef Jose. Bisikan yang cukup halus dari Chef Jose. Kita sudah mendapatkan satu nama pemenang dengan plating cantik. Nanti mungkin alasannya bisa disebutkan langsung sama Chef Jose. Iya. Apakah sudah pede dengan hasilnya? Sudah yakin, sudah siap untuk mendengar pemenangnya? Sudah siap bunda. Mendengar tahu pemenangnya? Selamat kepada Bunda Ella! Selamat Bunda! Selamat Bunda! Silakan. Oh iya. Mendapatkan langsung diberikan bunda oleh Chef Jose. Bunda langsung diberikan oleh Chef Jose. Boleh dikasih tahu Chef menjadi plating tercantik. Soalnya kalau yang aku lihat si Kailan ini dia tuh platingannya full tersusun. Jadi aku ngelihatnya memang kalau ini yang benar-benar aku lihat ini tersusun yang rapi si Kailan. Selamat Kailan. Jadi estetiknya udah pas banget, penempatannya juga udah pas banget. Nah, ini nih hasil ayam yang sudah kita potong dan sudah kita plating. Hasilnya sangat benar-benar juicy dan flavorful. Penasaran nih, pengen coba ikut kelas kita dengan CBC? Bisa langsung hubungin kita by Instagram atau nomor WhatsApp kita. Dengan saya, Chef Jose, pamit dulu ya. CBC! Wow, selamat ya Bunda Ella. Selamat menjadi pemenang di episode kali ini. Seru banget ya guys keseruannya. Jadi gimana nih, siapa yang udah ngiler mau bikin Balinese Roasted Chicken? Nah, buat kamu yang suka dan mau ikutan belajar masak bareng Chef Jose, kamu bisa banget nih buat pantengin terus social media Cook and Bake yang pastinya akan banyak banget informasi mengenai cooking class ini. Selain itu, buat kamu yang penasaran akan ada menu apa lagi selanjutnya, jangan lupa buat saksikan terus program Cooking Time bersama Cook and Bake by Electronic City di episode selanjutnya ya. See you all! Terima kasih, Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh